Halo semua, jumpa lagi di Ajo Empin. Jadi hari ini saya dapat rekomendasi Rama memberikan info mesti nyoba sate Padang Ajo alias Ajo di Fatmawati. Ini di daerah Fatmawati, patokannya dia di setelahnya toko buah Total Segar. Jadi kita mau nyobain, gua nggak tahu nih apakah termasuk list sate Padang yang enak atau enggak. Semoga sih enak ya. Tapi kata Rapli sebagai orang Padang ini enak. Jadi kita mau mencoba. Mencoba sate Padang Salero Ajo. Klik tombol like, klik tombol subscribe dulu supaya kalian nggak ketinggalan kapan dapat upload video. Let's go. Oh, mantap pul. Ini datang wangi pulang bosan. Ada pilihan apa aja bang? Satenya bang? Ada daging. Daging. Lidah. Jantung. Usus. Iso ya. Oh mantap. Semua sih berapa bang? Seporsi 28. Isi berapa? 10. Udah sama ketupat. Udah. Boleh ususnya aja nggak? Boleh. Boleh. Kie. Yes. Kie itu satu ya? Kie satu. Buka aja berapa bang? 4:30 sampai jam? Jam 1 malam. Wah. Abis. Dia tuh paling gampang seberangnya toko kopi Sunyi. Di Google Map juga udah ada ya. Ada. Sate Padang Salero Ajo. Pesan sini kita cobain. Udah berapa lama jualan bang? 2011 di sini. Sebelumnya di mana? Radio Dalam. Benar. Yang di sana masih ada tapi? Masih ada, cuman udah yang megang beda lagi. Namanya sama? Sama, masih keluarga. Oh masih keluarga tapi pengelolanya beda. Ini abang siapa namanya? Udah siapa dong? Udah siapa namanya? Ini yang oh. Udah siapa namanya? Udah siapa namanya? Yang itu oh, tadi mana nih? Itu ditunjukkan. Iya, enggak udah siapa namanya kalau udah ini? Saya Adit. Adit. Oh, udah Adit. Kalau ini udah siapa namanya? Imam. Imam. Imam dan juga Adit. Anak pendidikan Imam, imannya. Mantap. Kita pesan makan di sini. Kalau gue kalau sate Padang selalu pesan yang iso. Iso usus. Nah, cuma kenapa iso? Karena kalau usus tuh biasanya lebih kenyal. Kalau yang kalian yang nggak makan jeroan bisa pesennya yang daging ya udah ya. Jadi sensasinya datang wangi nih. Pulang bawa sate Padang. Dan juga mereka ada soto Padang ya udah ya. Kalau kalian mau makan soto yang kuah-kuah bisa pesen soto. Jadi kita duduk udah pesan, nanti kita cobain langsung gimana satenya, apakah termasuk dengan sate Padang yang malah gendel. Cekidot, kita makan nanti pas di meja. Bye. Nah, ini dia udah jadi bos. Wah, gila sih. Ini dari gua datang aja ya. Uangnya sudah menusuk rongga hidung. Lihat nih. Ini 28.000, kalian masih lihat penuh dengan kenikmatan. Isinya ada 10, gua minta yang bagian iso atau usus semua. Dan kalau kalian lihat sini, ini ada bawang gorengnya penuh di taburan atasnya. Dan secara bumbu, ini medok banget sih. Ada ketupatnya juga. Jadi satu paket itu harganya segini. Udah termasuk dengan ketupat dan juga 10 tusuk sate Padang. Cuman sebelum kita mulai makan, kita doa dulu ya. Amin. Gak lupa kalau makan sate Padang tuh ada kondimennya adalah jange. Ini adalah teknik makan gue ya. Ini kan ada yang bolong nih. Bumbunya ambil ke sini. Lihat nih. Jadi dia ngumpet di dalam sini kerupuk kulit. Kita takis. Takis, bos. Biasanya kalau di depan makan Padang, kerupuk kulitnya dikasih itu pakai bumbu gulai, kalau enggak bumbu rendang. Gua mau ngetes ketupatnya termasuk ketupat yang lembut atau enggak. Bumbunya pedas, creamy kental, ya ada creamy-creaminya gitu. Ketupatnya kan dapat putusuk. Pedasnya masih aman, bukan yang pedas tusuk sih. Jadi masih aman banget. Kita ambil yang ada bawang goreng ini. Penuh bawang goreng, sosnya juga penuh banget di atasnya. Kemarin utamanya sih, sate Padang iso atau usus. Kita ambil lagi sosnya nih, takis. Takis, bos. Nilai plusnya pertama adalah, walaupun dia pakai bagian jeroan, tapi ususnya tidak bau. Kenyalnya dapat pas, tidak bau. Dan menurut gue emang si sosnya sih pas ya. Pedasnya nggak begitu lebay, kentalnya pas, creaminya dapat, asin gurinya juga berasa. Rapli, ahli Padang. Dan dia, ini for info ya. Kita kan kalau sarapan kan makannya kan ketan, ciuduk, bubur ya. Kalau enggak kacang hijau ya. Rapli doang, sarapannya apa ya? Sate Padang. Orang mau makan beratnya siang-siang ya. Sate Padang udah kolesterol, udah muncul. Udah kolesterol, bersantan. Emang konsep hidupnya lebih ke arah heavyweight ya. Kita ambil satenya yang paling banyak bawang goreng ini. Coba teman-teman komen di bawah, menurut kalian ada enggak yang pernah kesini? Kalau ada yang pernah kesini, menurut kalian enak apa enggak? Dan kalau ada yang belum, coba komen di bawah rekomendasi sate Padang yang enak versi kalian. Karena biasanya tuh punya jagoannya masing-masing pilih. Enggak bang, di rumah gue yang lebih enak itu segala macam. Ketupatnya lumayan banyak. Makannya lumayan kenyang loh, gede, terus juga apa ya, penuh. Dan kalian kalau makan sate Padang itu ada dua pilihan, bisa pakai kerupuk kulit atau jange. Kalau enggak mesen, makannya pakai keripik balado, karena pas gua tadi di mejanya ada kerupuk balado yang singkong sama kerupuk kulit, tinggal kalian pilih mau yang mana. Kalau gua makannya unik, gua akan ngabisin si ketupatnya dulu. Saya kayak makan KFC, kulitnya belakangan. Saya sate usus for the last, ya kan. Yang ini masih kental nih, gua akuin untuk daging ususnya
ini the best sih. Wadidaw, fix. Kalau misalnya lo kesini mesti nyobainnya. Kalau yang suka usus ya, nyobain sate usus. Pertama tempatnya bersih, itu pertama. Sate Padangnya menurut gue ini termasuk sate Padang yang enak di Jakarta. Betul ada Ajo Ramon, cuma menurut gue Ajo Ramon terlalu mainstream, terlalu banyak yang review. Jadi gue mau ngasih tau ke kalian sate Padang yang belum banyak yang tahu nih. Ketiga, dagingnya tuh nggak bau, isonya nggak bau, jujur makannya enak. Di mulut tuh nggak ada sensasi yang aneh. Ketupatnya juga lembut, bumbunya medok, creamy, kental, gurih, the best. Gue kasih nilai 9 dari 10. Kekurangannya cuma paling masalah di penggunaan hanya milik Tuhan, klik. Okay. Jadi sekarang kita mau chill dulu. Oh, by the way, dia ada di GoFood juga. Ada di GoFood, jadi teman-teman tinggal jauh bisa pesan via GoFood. Mungkin setting aja sate soto Padang Salero Ajo Fatmawati. Yang suka jeroan boleh pesan lidah, kalau enggak usus. Kalau enggak suka jeroan bisa pesan yang daging. Jadi kan kita mau chill dulu, Raffi sama Rama juga mau makan. Kita lanjut nanti pas udah mau bayar. Bye bye. Hai, saya Dita dari kota Surabaya. Saya dari kota Semarang. Saya Firgiana Mahaki dari kota Bandar Lampung. Saya berasal dari Riau. Mau mengucapkan terima kasih buat Al-Utab, Sindira Kalista, Rika, Bang Lepin untuk hadiah handphonenya. Semoga bermanfaat untuk saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat teman-teman yang mau ikutan giveaway, gampang banget, kalian tinggal komen yang berhubungan dengan video yang kalian lagi tonton, dan juga kalian sertakan di komen kalian Instagram yang kalian punya, dan pastikan kalian sudah follow Instagram kita semua @autak, Indira Kalista, KDP, dan juga Bang Pin, dan pastikan juga sudah subscribe ke semua channel kita, channelnya @autak, Indira Kalista, Alika Kalista, dan juga Bang Pin. Pastikan di subscribe, di follow, dan jangan spam, dan jangan komen negatif, dan kalian nanti akan siap memenangkan giveaway channel. Ada handphone, ada game, ada laptop, ada headset, ada earpods juga. Semoga berhasil. Good luck. Selesai makan guys, kenyang udah habis. Sekarang kita bayar berapa totalnya? Tambahannya tadi air putih 3. Kerupuk kulitnya berapa ya? 6. 157. Paling yang banking kali kalau mau transfer. Boleh, boleh, boleh. Selesai makan total 157.000. Tadi uangnya kurang. Untung bisa pakai M-banking. Jadi teman-teman silakan mau coba kesini langsung GoFood, GrabFood udah standby. Komen di bawah makanan mana lagi yang masih mau cobain. Jangan lupa klik tombol like. Gunakan kolom komen lebih baik lagi, jangan cuma buat nge-hate, dan klik tombol subscribe supaya kalian semua gak ketinggalan kalau Bapin habis upload video. Kenyang, sekarang kita mau pulang, jangan lupa stay positive, stay awesome. Bye bye. Gimana Pli? Pertama kali nyobain usus. Gimana? Kok ngeblek? Kenapa? Nggak bau, enak. Enak ya. Bercampur tapi? Campur sama lidah, karena gue sukanya lidah. Gimana sama? Campur semua deh. Enak banget bang. Enak ya? Enak banget, nggak bohong gue. Campur semua ya? Campur semua, gue pengen coba semuanya gitu. Ini enak banget tapi beneran nggak bohong. Pli nggak ketolong buat anjing. Enak banget. Rapli nggak ketolong deh. San, enak banget bang, makasih banget bang. Aduh. Lanjut, selamat makan. Ketupatnya lembut banget. Lembut ya, takis? Takis bos. Takis? Takis bos.